Jadi kita menemukan gedung-gedung yang taat dan sebagian gedung yang belum. Seperti juga disampaikan di awal, bahwa tujuan kita itu bukan sekedar untuk menemukan siapa yang melanggar dan tidak. Tentu yang melanggar nanti akan ada sanksi sesuai ketentuan. Tapi yang lebih penting adalah kita mengubah. Ini saya berapa? Kita lihat di sini, di hamparan gedung-gedung. Di Jakarta ini ada 63.000 hektar tanah seluruh DKI. Dan dari 63.000 hektar itu, 65% tanah tertutup oleh bangunan. Bangunan rumah, bangunan gedung, jalan. Karena itu penting sekali bagi Jakarta untuk memiliki pengelolaan air yang baik. Sehingga ketika hujan, ketika kita menggunakan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari, air itu bisa dikembalikan lagi ke tanah dengan bersih, dengan